Oma, mungkin Oma boleh mau cerita bagaimana Oma dari Sangihe sampai ke Jakarta. Bisa tak kerja di rumahnya Pak Nasution waktu itu? Atau Oma punya cerita-cerita yang lain dengan keluarganya Pak Nasution? Terlebih khusus hubungan emosional dengan adik ini. Dari Taruna, kerja di Taruna, baru pergi di Makassar dengan kita pe om. Di Makassarnya tidak dapat tanpa membuat sekolah. Di sini orang membuat sekolah. Rumah saya di Makassarnya tidak ada tanpa sota tutu itu penerimaan. Penerimaan belajar, Aruk ya. Penerimaan sekolah. Tak tutup semua. Karena dari sini ke sana kan lama naik kapal toh. Lama sampai. Baru dari Makassar. Oma dikirim dari Makassar dari apa IKES. Tahu IKES dinas kesehatan dulu di ujung pandan. Makassar, Makassar. Di Makassar dulu. Di apa? Sekarang dinas kesehatan kan di Manado toh, IKES di Manado, dulu di Makassar. Dari Makassar torang dikirim ke Yayasan Cilaar di Kebon Nanas. Nah, dari Kebon Nanas torang ini noh belajar di sana, belajar. Om, ini dapat ijazah Oma. Dari situ mencari perawat, baru Oma diutus dari Yayasan Cilaar ke Teku Umar dulu, Pak Nasper rumah dulu Teku Umar 40. Sekarang Sonin tahu bagaimana. Nah, itu situ sekolah di dari sekolah dari situ Oma. Sekolah sampai selesai. Oma mau diganti, ibu nasnya tidak mau kasih. Ini boleh mau ganti itu deh. Ini mau dia mau ganti. Biar jo Oma kata di situ terus. Teman-teman itu, banyak teman-teman. Teman-teman pintar dari Oma. Oma bodoh. Oma keluarga miskin. Oma orang susah. Sampai di situ. Jadi Oma memang... Ya, bilang apa ya. Oma kayak orang Tamako. Orang Hesan. Tamako. Kampung Hesang, jalan mau ke Kalindak dahau ke sana. Mako Hesang Kalindak menggawah baru ke sana, ke sana ke sana. Di situ jadi Oma di mulai cerita Oma. Di Bandung ini Oma per rumah, Oma ini per rumah. Kontoran pergi di Bandung, ibu bekerja di November tanggal 1. Kalau ceritanya kok antara suka dan duka, antara duka dan suka dan duka, dua itu cerita Oma. Oma pulang kemari karena jodoh Oma ini orang Sangir. Itu di atas. Orang Sangir, orang kayak apa? Tabukan Tenga, Bunga Lawang itu apa? Kumah. Dulu ke Kumai, orang sana. Mar 2 tahun lalu meninggal tahun 17. Tahun 17 2017 bulan November meninggal dia sakit. Ya, coba gitu jalan-jalan arwah. Om, manusianya enggak ada mau kekal. Manusia mesti mau masuk di bawah. Tagal itu mesti bye-bye. Kita bilang memang bye-bye. Kalau orang baik ya, Tuhan sayang. Begitu juga manusia sayang. Manusia sayang, Tuhan lebih sayang. Oma pertama diantar oleh direktris ini Sesar Sendo. Baru di situ Oma bule, mana Oma bule.
Ondongnya. Oma bule ada, ibu ada, Pak Nas ada. Oh ini baik. Ini kan so besar. Ada. Jadi oma mau bilang apa? Dapat dia tuh dorong perut. Kendekerin. Dari yayasan. Datang di situ sama oma ini, oma bule ada tanya. Oh, Suster Aniso ada di situ. Ada ini direktris, dia yang antar. Di situ ditanya, oma bule ini tanya. Kalau mau dipanggil nama atau dipanggil suster? Oma bilang panggil nama, Alpia. Oh, jadi semua. Semua. Kecuali pembantu, kecuali ajudan. Itu mau panggil ibu suster. Tapi kalau di rumah oma ada ini dorang Yanti, dorang panggil Alpia. Kalau keluarga dari Pak Nas panggil Alpia. Tapi kalau di belakang itu tukang masak, tukang cuci, ajudan semua, ibu Alpia, ibu suster. Dorang mau panggil, nyanda ada mau bilang Alpia, nyanda. Dorang ibu suster. Semua. Kecuali dorang keluarga di dalam rumah panggil Alpia. Gak jadi oma di rumah merangkap. Oh ini bah. Itu noh, ini baik sekali adek. Itu adek sebenarnya bukan DP nama. DP nama ke Irma Suryani Nasution. Itu adek oma kasih julukan. Panggil adek, kasih biasa rupa kita orang disanyir. Adek, kakak, arah, akang, kakak, arah, oh ya terus-terus. Jadi tak biasa mulai dari dalam rumah sampai itu orang-orang di luar sampai. Jadi adek ini, karena kita orang ini boleh baku panggil nama toh. Oh iya, itu orang mesti akang, akang arah, ade embo, memang gitu arah kita orang. Jadi ini kau, ini itu no, ini boleh pisah kok di ade kita. Ini oh makin nabuta, nah oma di sini di Bandung torang, oma di sini. Tak gosong deh, tak hilang. Kok dia ni boleh bisa dia selalu cuma ama itu no banyak kan. Waktu dia tahun deh ketembak tu, konsolang ketembak dia sebenarnya masih seketika. Abis ini ketembak ini. Tapi bukan oma pulau, bukan oma gendong, depe tante, nyata ada deh. Oh ada sini depe foto, depe tante, tantua. Bapak Nas, Pak Nasution pe ada perempuan yang gendong. Gendong Pak Ade ini. Aduh kalau gendong, jadi dia gendong begini bukan lari ke belakang, dia buka pintu itu ada orang. Cakra Birawa. Pengawalnya Bung Karno waktu itu, Cakra. Pengawalnya Bung Karno, sekarang punya datang. Belum masih diputar, nyandak sudah. Nyandak kok. Cakra Birawa. Jadi kalau menurut cerita, orang makan sama-sama kompanan. Menurut cerita, Bung Karno ke di... Dikelabui oleh Gestapo dulu. Kalau Bung Karno kan anti PKI itu. Tapi karena dikelabui dia, no tahu jodoh orang pandai-pandai deh. PKI itu
dikelabui, kata-katanya. Iya memang betul kok. Bung Karno kan anu di PKI, tapi karena dikelabui, begitulah. Jadi jurang, jatuh di jurang dia. Oma petulisan ini, oma bikin sendiri cerita riwayatnya. Cerita itu di sekolah SMU tahun 96 itu Bapak Lumiung, DP Direktur SMU ini, dia datang duduk di sini. Ada mau minta itu supaya oma jadi narasumber di SMU. Tapi oma dulu menolak Pak sama Pak Bapak Lumiung, Direktur SMU. Menolak karena kita kan kita bilang tunggu barang dua, barang tiga, empat hari ke satu minggu, tunggu Bapak. Nanti ulang datang. Saya mau tanya dulu, ada telepon dulu oma di sini. Saya mau tanya di sana dulu, kalau boleh saya ini dari SMU tahunnya. Mau minta supaya Alpia jadi narasumber di SMU, kalau boleh. Jadi Pak Nas ini dengan ibu ada bilang berterima kasih masih ada orang peduli. Jadi Alpia boleh cerita, boleh jadi narasumber sesuai dengan Alpia yang tahu. Cerita Alpia yang tahu dan di dalam rumah. Dulu bapakku ada itu no. Ada buku kecil, ada Irma situ, Bapak P, apa itu? Bekendang itu cerita. Ada orang ambil bawa, minta ke bawa kan yang tahu. Oh, ya mak kasihan Pak Nas sendiri bekeng, dia kasih Pak Oma, ini Alpia, ambil untuk Alpia cerita. Ada gambar ada Irma, kasihan. Menyasal lagi. Kita nih tahu tuh ada barang begini. Oma motong dari mana? Nih tahu kalau Oma tahu. Ah, jadi Oma bikin ini. Oh, ini dari Oma kok dari kami berapa kali pergi di Jakarta tuh? Oma selalu jaga pergi, selalu ada hubungan. Ini sih nyanda ini sama ki. Sokaring? Iya. Belum, masih cewek. Cewek poco-poco. Itu sana, belum. Oma nanti kawin tahun 66. Pulang, Oma pulang ke sini karena ini so mati. Kalau ini nyanda mati, Oma nyanda pulang, nyanda kawin dengan Opa. Biar dong, kita sama-sama dengan dia. Biar dong, kita so bilang turun dua. So bilang, Oma nyandak mau kering, ada turun dua mau tinggal di rumah biar Oma so batongkat, pakai tongkat. Kok apa dia menyang? Ih, kasihan Oma. Nah, Oma nyandak mau kering, Oma. Karena di sana kayak digarah tuh. Kalau di Jawa, digarah kalau di gang, apa itu? Langih hamben deh, karena kering, apa? Kayak istilah perawan tua dorang bilang kalau umur 30 dorang kan 12, 15, 20 paling lama itu 20 tahun. Kalau 30 oma pulang kemari 24 ada orang yang bersaur karena oma kawin tahun 66 umur 30 nyanda 29 sebelum kejadian. Oma ada di situ tuh, Oma kan tinggal di dalam rumah. Jadi waktu itu kejadian itu memang Oma dengar itu tembakan. Lapa lihat itu tendean di boyong ke oto. Dapat dengar Oma belum pongo waktu itu. Dapat dengar itu tendean ada dorang ada batanya mana Nasution. Dapat dengar Oma itu tendean pihak tendean ada bilang saya ajudan Nasution. Tapi di pendengaran mereka
Tapi memang Tuhan atur kan tuang di pendengaran dorang. Dorang berpendengar, saya Nasution. Jadi dapat dengar tuh Nasution langsung itu diangkat dia ke sana. Di rumah situ, itu sendiri angkat ada di rumah di sebelah pavilion. Dekat, cuma tembok. Kong, kita dengan ini, siapa Yanti? Yanti sini kayak kurang mau ikut karena sekolah toh. Sekolah SMU dia, SMP kah? Yang tahu lagi. Torang dua Yanti tidur di kamar tamu. Yang tidak tidur di torang tiga ada kamar. Torang tiga kamar ini, di sini. Ibu dan bapak ini, kok ada pintu begini, no? Kok malam itu yang tidak tidur di tempat tidur orang tiga? Kita tidur di kamar tamu. Kok Yanti lagi? Kita tidur lebih dulu, mar. Kita rasa kok dari tanda-tanda Pak Oma. Bahkan itu ibunya tidak lupa. Tanda-tanda Pak Oma, Oma tuh. Mulai apa bapak, mulai apa ibu, Oma. Ini tahu ada surat ibu Pak Oma nih, kalau mau suruh Pak Oma di surat yang tidak ada ngomong begini di surat nota bak yang ini Oma kayak anak sudah serta lama mandi adik sebesar ini sebukan itu sebukan perawat so anak orang so bikin anak, angka anak. Anak saudara, karena ibu kalau curhat, kalau mau buat, tengok Oma, dia cerita Pak Oma begini-begini. Kalau ada waktu senggang malam, ibu di kamar, cerita orang tua, cerita. Jadi pertama kali, jadi dapat tahu di Jakarta, itu dari kakak Om, dari marinir itu. Karena di Jakarta waktu itu telepon so nyanda semua so putus. Jadi ini yang kata marinir ini yang dorong kejar itu dan pancer kejar sampai di Bogor tu orang itu ni tahu dorong sampai di lubang buah. Kalau mau pergi di Bogor lubang buahnya sebelah kiri. Kung Oma cuma selamat so pagi tu so kira-kira jam 5:30. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oma cuma bilang, Bapak mau minta tolong ada orang jahat di rumah. Di rumahnya Pak Nasution. Bilang begitu Oma, balai ulang di otok Bapak ada di rumah sakit. Jadi, kalau menurut itu, di film baru putar, dapat dia itu pertolongan pertama. Itu dari marinir, dari KKO, dari mana markas KKO. Dapat dia pancer jalan Teku Umar kemari, dapat dia. Jadi dorang lebih dulu itu dapat tahu, dorang dapat tahu yang orang jahat baru. Karena telepon so nyanda, biar mau telepon di mana nyanda. KKO ini yang dapat tahu, karena Oma nak kasih tahu. Ada orang jahat di rumahnya Pak Nasution, jadi langsung dorang. Langsung nanti itu penjaga monyet, tentu so kasih tahu di lain-lain. Jadi sudah. So habis ini dorang so semua, dorang so mengungsi dari Teku Umar. Jadi Oma Bule, dan Yanti, satu rombongan dorang tiga. Pindah rumah di Kebayoran. Pindah rumah sini, pindah sana. Kalau kok dapat dia tek tembakan. Ini nanti bataria kasihan. Bataria kalau dapat dengar tembakan dia, ayah. Bataria dia, ayah. Kalau ibu dan bapak, dorang dua. Adik senyanda. Oh iya, pergi di rumah sakit tuh ada bapak adik. Adik dioperasi, adik semua ini. Kung ibu,
Itu no ibu sampai baik, sampai mati, sampai duduk di lantai, duduk menangis oma. Kong ini kasih lihat pak oma menangis, dia kasih mengkasih tengok-tengok dia susu mencerah, dibuatkan bersih mau persiapan mau operasi dia di ruang. Jadi serta mau persiapan operasi ini ibu ini bisa pak oma. Oma disuruh begini, kum ada bisa begini ibu. Harus jaga pak adek mau operasi ya. Kita mau cari sama bapak. Apa masih ada di, masih ada. Dia cuma tahu toh. Dia cuma tahu bapak balompa di kedutaan Irak. Jadi ibu mau lihat pak bapak apa masih ada. Oh itu bilang iya ibu. Kok oma ini jaga dia operasi. Orang-orang belum tahu, mau tak tahu bagaimana. Nyanda ada telepon. Dia cari, dia nanti datang ini saudari habis operasi. Sudah selesai. Nia nanti tak sopo. Sendiri bapak tuh ditampak lari. Ditampak basah bunyi. Oh. Bapak pergi tempat bahasa bunyi, sekarang di Kebayoran di Cipete. Cipete ini di mana? Rumah sakit Fatmawati. Cipete itu di tempat bapak bersembunyi. Jadi sanggar Ade Irma di Cipete sekarang. Kok kita kesian jaga? Aduh, ini anak kok sebenarnya semua mati. Tapi sesudah dioperasi bicara macam-macam. Dia bilang pada PK, kakak enggak usah takut kakak, enggak apa-apa kok. Adik enggak apa-apa adik. Ya. Begitulah. Jadi pesanan terakhir adik hadong tanggal 1, tanggal 30 tuh September. Nah, tanggal 1 hidup, tanggal 2 hidup, tanggal 3 hidup, tanggal 4 mulai turun. Mulai. Tapi waktu dia jeriwis-jeriwis ini, dia bilang pada pe mama. Ada. Dia bilang pada pe mama, "Mama, enggak boleh jahat sama Alpia." Dia pesan, itu ibunya enggak mau lupa. Mama tidak boleh jahat sama. Mama tidak boleh bentak-bentak. Mau kalau be, wajah yang sekitar bentak. Mama tidak boleh bentak-bentak sama Alfia. Itu sampai itu ibu baik sekali karena pesanan. Iya. Oh, abis itu baru jenderal-jenderal yang so ketahuan ini tanggal 3 so ketahuan di mana di lubang buaya dorang. Dek mai jadi diangkat paling duluan biar tendean karena dibunuh paling akhir. Pierre diangkat dibawa di kamar mayat di RSPAD Pierre karena dia ke dibunuh pun nanti di bawah hidup tuh dia pun nanti dibunuh terakhir. Nah dorang menurut Pak Nas dorang pe kurir terlambat jangan dibunuh karena diadu dan tapi so bunuh jadi pir lebih dulu dibawa di kamar mayat. Oma sementara jaga adik ini di ruang operasi, soalnya tidak kasih keluar dari ruang operasi dia, so tetap di situ. Dicari oma, dicari pergi di kamar mayat, turang pe dokter pribadi, Pak Nas pe dokter pribadi, dokter Amino, ada panggil, ada ambil pagi, jauh kamar operasi, jauh orang, ada kamar mayat, jauh dari kamar operasi, kon dokter Amino datang. Udah cari, ada bapak kita pergi, suruh kenal Pak Pierre Tendean.
suruh lihat kalau memang ini bet. So busuk toh, so bobong, so babang toh. Lihat kalau ini betul biar sementara orang bikin bersih. Saya oma dia, ya, dia cincin. Oma so kenal dia cincin permata hijau. Oh, saya bilang Pierre, Pierre ini cincin. Nah, baru dia celana, celana abu-abu. Celana tentara apa? Orek tentara, bak hijau tuang. Baru DP kos abu-abu. Oh, saya bilang Pierre, Pierre ini. Oma kalau mau jaga, mau bermain dan dia pagi, Pierre baju cewek oto, pakai celana pendek. Dapat lihat sini ada bercak putih. Nek engkung kita apa itu? Bercak putih. Lama wira rok ya. Apa itu? Ah, apa itu bercak putih ya? Ah, di belakang sini. Kita bilang, oh iya ini Pierre. Di celana, di kos, di cincin. Mau oh, baru kita pulang. Siapa dong mau dia? DP keluar ke jauh, DP keluar ke kalau di Semarang. Di papa, DP mama, DP saudara dua. Orang tiga kok bersaudara Pierre. Dia laki-laki. Dua perempuan, Tante Mercy, Rose, baru Pierre. Dokter, hey, dokter Jim, apa ipa apa ya, om, opa. Orang Manado, ada orang. Cuma ada orang lama di Semarang. Jalan Borobudur, orang ke rumah di Semarang. Nah, baru di situ, baru ada Irma. Ade ini meninggal, nyandak kata dia pada DP mama. DP mama, dia bilang DP mama ada pesan Pak Oma. Alpi aja ke Pak Ade, kita mau ngaso dulu. Tahu mau ngaso, mau tidur, mau istirahat dulu dong. Ngaso dulu. Oh, dia bilang iya, biar kita mau. Ibu pe keluar, baru tantu, baru habis. Deh. Dia di tempat tidur deh, selang. Oh dia kesambar gula mengkata di petangan, jaga makan, make mengalap ya aku itu. Kong oma badek, kita solia ada air mata dia, terus kita kasih di petangan dia. Oma kasih tangan, dia kasih tangan, habis. Itu ibu naknya tidak mau habis. Kenapa kok adek? Dia tidak kasih lihat apa dia, dek adek mengembuskan nafas terakhir. Orang kita, Oma bilang kan salah-salah, ibu kan itu kan yang aku. Perisai, dia kan perisai DP ayah tuh. Perisai orang tua, jadi sebenarnya mau mati itu. Itu hari itu, masih cok. Tapi dari dioperasi dia agak bagus. Nyandak mau hidup. Itu dokter bilang biar dia mau hidup, cacat. Nyandak mau hidup. Semua, jantung, paru-paru, ginjal, semua hancur ini. Itu katanya pelor begitu kalau di dalam jaga berputar. Tentu berputar mau keluar, marinya anda kedua. Mana pada dia itu pelor diangkat kuning, diangkat dari pulau pelor. Oma ada bertanya, bertanya Pak Opa, Pak Nas. Tak bilang begini, Pak Nas, bapak, kenapa kok orang yang tak dikasih tahu itu ada orang jahat? Oh, itu orang. Itu biasanya kata bapak ini pecer, biasanya kalau cerita dari atas dari orang besar jarang mau ketahuan. Kalau cerita dari bawah itu cepat sekali ketahuan dari orang dia. Kalau cerita-cerita barang-barang itu jadi dari orang besar
tidak bisa diketahui. Tapi kalau cerita dari orang bawah, dari orang cepat, ya orang ini tahu sama sekali, supaya orang kan mengunci kalau tahu. Ini tahu sama sekali orang. Jadi bapak bilang begitu, kalau cerita dari orang besar, dari atas, tidak bisa bocor. Tapi kalau cerita dari bawah orang kecil, cepat bocor, bapak bilang. Kita bertanya itu supaya orang mengungsi. Tapi memang bagaimana? Rupa kelemarin ada pergi di sekolah, kok ada DP teman dari Jalan Sabang, DP teman ini namanya Carmen, teman di sekolah. Kok ada mau panggil mau tidur Pak DP rumah di Jalan Sabang, DP teman ini. Kok kita bilang Pak Ibu, ada bilang Ibu itu Carmen ada panggil peturan dua tidur Pak DP rumah di Jalan Sabang. Ibu bilang, itu kalamaring kok DP kejadian ini. Kejadian kalonge kalamaring dia bilang, mau panggil paturan buat tidur di Jalan Sabang. Ibunya dekasih. Kedekatan dari sejak itu ada umur. Umur. 2 minggu adik melahirkan dia, kita 2 minggu sudah dibawa, sudah diambil untuk merawat dia. Jadi sejak 2 minggu, 5 minggu sampai itu meninggal kedekatan. Jadi turun dua ini dia itu lucu sekali, kasihan lucu. Kalau mau mandi, ada kamar mandi bapak ibu. Di situ kok ada DP bakto, kok jaga isi itu apa DP nama. Kok orang tua mandi sama-sama di bak ini, bak cemplung di situ, bah ini. Cuma lucu kok mandi kan dua di kamar mandi, sama orang tua di kamar mandi di bak. Jadi ada isi, kiaren ini boleh lah yoma. Ada isi obat itu untuk mandi, di situ kok orang tua. Mandi sama-sama, mandi bak udah badeng Mbak Bung Karno. Iya. Ada Oma PGD. Aduh kok, tahun berapa kita selalu 62 stop. Itu Pak Nas dapat itu apa gelar honoris causa di Bandung. Bandung yang kasih honoris causa, gelar. Kumpi gitu orang dari Yanti kurang ikut kok dia ke sekolah tuh. Nah, jadi cuma ini ikut dayang-dayang itu. Pergi honoris causa, pergi di Bandung naik pesawat presidenan ke Presiden Arab. Pesawat presiden Dolok Martimbang itu pesawat DP nama pesawat presiden. Jadi naik dari Kebayoran, Oma, Ibu Nas, Pak Nas, ada Irma, orang Ampa. Pergi ke Bandung. Kon dari Kemayoran naik. Baru pertama kali Oma naik pesawat, kok kerandek pesawat, bagaimana naik, duduk. Jadi adek ini, depe papa ini, dek ayah, panggil ayah dorang. Depe papa ini dengan depe papa, kalau Oma ini dengan ibu, duduk di sini. Jadi ibu sok bilang, Alpia duduk dengan kita. Kon dia duduk pak, kata duduk pak, kita di pinggir mana jendela. Penasaran ini Oma kata, ada tanya Pak Ibu Nas. Isa, siapa di sana itu? Alpia, presiden, PN, itu presiden, Alpia, presiden. Okay. Dalam hati ku mengarene kok PN presiden Bung Karno.
presiden mengadainya kok PNS dianggap politik kosong oblong. Oma di pinggir begini ibu, bapak dengan adik di sana, ama tapi ini kepedangan yang tak dapat rasa itu air mata Pak Oma. Jadi ibu korek di sini itu sebelah kiri. Kenapa menangis? Ibu tanya. Oma Bakonti, sakit kepala ibu. Sakit kepala. Kong ibu ambil itu minyak macam begini. Ambil. Kong dia ambil di tas. Usah. Padahal bukan sakit kepala. Ingat Pak Oma, tapi mama kita, tapi papa. Susah tuh di kampung. Ingat. Kong aduh kacau. Kita pe mama dalam hat pe macam sakong iya senang dan nak silo si Bung Karno si pesawat iya di situ baru turun di Bandung sama torang. Oh ini Pirua tinggal di gubernur Mas Hudi DP nama gubernur di Jawa di Bandung waktu itu gubernur Mas Hudi. Tahun berapa dia jadi itu pramuka jadi ketua roh dia. Entah mati hidup atau mati. Tinggal di gubernur. Ibu dan bapak pergi di sudah pergi di ITB di Bandung di ITB dorong. Untuk orang tua kasihan di rumah. Baru depe sore kita orang baru pergi di Cimbuluit, Pak Eyang ke rumah, Pak Bule ke rumah, Pak pergi di Cimbuluit, besar, kebun besar, luas. Jadi orang dua ini sering di Bandung, selalu di Bandung. Dia suka sekali di Bandung, dingin tuh, enak. Kalau di Jakarta kan panas, gak panas. Rumah. Aku lumah teringan itu ya. Kurang orang pegang. Oma kira-rasa mau cemplung di lubang kubur. Orang di blok P dia. Perasaan. Mau bilang gimana ya, kasihan. Ini ibu tahu. Tapi perasaan rasa-rasa kita mau mati dan dia lalu. Karena ini tahu sama kita pe sayang sama dia. Dia kita sayang Pak dia sayang Pak Oma lagi kasihan. Dia baik Pak Oma kasihan. Kalau Oma so rasanya tidak enak badan, bebas guling. Nanti dia naik di tempat tidur, orang tiga di tempat tidur. Nanti dia semua cari itu minyak matang. Kon dia uru, dia bilang begini. Kasihan Alpia. Waktu merenggut usia, kini ia menua dan tak lagi setegar dulu. Garis-garis keriput di sudut matanya menggariskan kisah hidup yang tidak selalu manis. Pilu pernah menggores bagian hidupnya ketika menjadi salah satu saksi kisah kelam bangsa ini. Ia yang pernah mengasuh seorang gadis mungil dan manis bernama Ade Irma Nasution yang menjadi korban timah panas 30 September tahun 1965. Menyisakan luka yang mendalam buatnya yang hingga kini masih sering berduka di waktu-waktu tertentu. Masih diam-diam menitikkan air mata pada malam-malam yang dingin. Masih begitu pilu di antara cerita-cerita yang ia bagi. Meski situasi sudah usang dimakan zaman, namun luka dan duka itu seakan begitu sulit beranjak dari bagian hidupnya. Sebuah garis hidup yang membawanya dari Sangihe ke Jakarta telah mempertemukannya dengan takdir tak terduga. Dari suka yang begitu menawan hingga duka yang begitu nanar. Waktu menerima
menelan segalanya. Kini ia tua dan keriput, tapi hatinya yang penuh cinta dan keramahan masih semanis dan semuda dulu. Ia adalah sosok perempuan sederhana dengan banyak kebaikan. Kubiarkan waktu mengeja takdir. Aku semoga semesta yang baik selalu mengelilinginya dengan banyak cinta dan kebaikan. Karena aku percaya, selepas semua penat duka yang meluknya begitu rapat, akan ada bahagia yang akan mendekapnya dengan sangat erat. Perasaan pertama foto Pak Uma itu merasakan bangga dan senang karena bisa memotret salah satu saksi pada kejadian G30S PKI itu. Beberapa Oma cerita semua tentang peristiwa tahun 65 itu, yang peristiwa paling brutal yang kita tahu. Itu sampai pengaruh saat kita berproses berkarya. Setelah tahu apa yang torang mau baking, kita lebih penasaran. Dan akhirnya, mari Jo, torang baking sama-sama, torang berkarya sama-sama. Pengalaman dalam pembuatan film ini banyak yang kita rasa, mulai dari rasa senang, sedih. Dari pertama itu aku dapat ring Oma menyapa, apa yang ada jadi pada rumah, peturan datang, dia sedia minuman, sampai dia tawarkan makanan. Di waktu proses wawancara itu dia ya ada rasa sedih yang sangat mendalam. Pas orang sementara baking film ini, banyak dong kesan yang orang dapat, mulai dari pengambilan gambar Pak Oma, orang baking ambil video di Pak Oma itu, banyak kesan. Ada juga di saat orang sementara sotorang tergambar take video, kamera malah mati habis baterai. Mencoba membuat satu komposisi berdasarkan ide cerita itu. Nah, mulai dari awal sampai selesai. Kita pribadi merasa senang diajak kerjasama untuk garap scoring dari videonya teman kita Aud ini. Karena selain dapat kesempatan, kita bisa sama-sama belajar untuk membuat satu karya seni dan didampingi oleh pemain gitar yang sudah tidak asing lagi di Taruna, Wirian Kamang. Dia juga membantu dalam proses tracking gitar. Bagaimana Willy, kesan-kesan bisa tracking gitar? Kalau untuk gitar, lebih ke warna sama feel. Informasi. Kalau informasi, pertama kali waktu itu seingat saya sempat bekerja sebagai jurnalis di salah satu koran harian yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan waktu itu saya dengan teman-teman sempat berbincang-bincang tentang keberadaan Om Alpi ya. Setelah itu saya mencari informasi lebih lanjut. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa Om Alpi ya sudah meninggal. Bahkan ada yang bilang Om Alpi ya ada di kampung ini, kampung itu. Akhirnya di tahun 2019 saya mendapat kabar lagi dari teman saya bahwa Om Alpi ya masih hidup. Dan dia tinggal di kota Tahuna, di kompleks satu jalur. Setelah itu saya memutuskan dengan teman saya yang menjadi produser film ini, yaitu Billy Roosevelt, kami memutuskan untuk datang langsung ke rumah Oma Alpia. Ketika saya dengan Billy tiba di rumah Oma Alpia, kami berdua begitu senang bisa bertemu langsung dengan salah satu saksi sejarah pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan ia juga merupakan ibu asuh dari almarhumah adik Irma Suryani Nasution. Pada saat kami bincang-bincang, saya dengan Billy begitu terharu mendengar kisah perjalanan Oma, bagaimana ia dari Sangihe dan tiba-tiba berada di tengah keluarga Jenderal Nasution. Dan setelah kami bincang-bincang dengan Oma,
saya dengan Billy sepakat bagaimana kisah perjalanan hidup Om Alpia ini untuk diabadikan dalam film dokumenter. Setelah itu, saya dengan Billy langsung menghubungi teman-teman yang bersedia berpartisipasi untuk mengerjakan proyek film ini. Fokus film. Kalau fokus film, sebenarnya kita tidak mengarah ke pandangan politik Om Alpia pada masa itu. Di tahun 1965 terkait kejadian G30 SPKI. Tapi lebih ke perjalanan hidup Om Alpia, bagaimana seorang Om Alpia dari Kepulauan Sangihe bisa sampai ke Jakarta dan dipercayakan bekerja untuk mengasuh putri bungsunya Pak Nasution. Sebenarnya lebih ke hubungan emosional antara Om Alpia dengan adik Irma Suryani Nasution. Peralatan. Kalau masalah peralatan, sebenarnya di dalam film dokumenter ini kami hanya menggunakan alat-alat standar ya. Bahkan ada beberapa scene di dalam film ini hanya menggunakan smartphone. Nah, saya dan teman-teman sepakat jika suatu saat dalam proses pengerjaan kami terbentur dengan kurangnya alat-alat, tetap kami akan melanjutkan proyek ini sampai selesai. Kendala. Kalau kendala dalam proses pembuatan film dokumenter ini sebenarnya cukup banyak. Tetapi yang paling rumit itu ketika melakukan perekaman terhadap Oma. Jadi ada beberapa wawancara terkait pernyataan Oma yang harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena faktor usia. Oma yang sudah tua, jadi Oma mengalami gangguan pendengaran. Akhirnya beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Oma harus diulangi lagi. Setelah itu ada proses analisis. Hasil wawancara cukup memakan waktu yang begitu lama. Bahkan kami harus bolak-balik di rumah Oma itu lebih dari sebulan untuk melakukan wawancara sampai beberapa kali. Kalau modal, sebenarnya kami tidak punya modal apa-apa selain semangat. Karena hanya semangat, niat yang menghantarkan kami bisa mencapai apa yang kami inginkan. Jadi sebenarnya dalam proses pembuatan film dokumenter ini kami tidak di bawah sponsor manapun ya. Tidak ada pihak terkait yang mencoba untuk sponsori kami. Jadi hanya semangat yang kami punya untuk mengerjakan semua ini. Dan dari